Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Kamil. Saya seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen di Universitas 17 Agustus Samarinda. Di video ini saya akan menyampaikan tentang kompensasi melalui sumber daya manusia yang saya pahami. Sebelum masuk ke topik, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sunarto selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya masuk ke topik. Mengharapkan kompensasi dari perusahaan atas pekerjaan mereka. Bagi perusahaan, suatu sistem kompensasi yang baik mungkin akan lebih dapat mudah untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang menggunakannya. Pada akhirnya, sistem kompensasi yang baik akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak, yaitu pihak bagi karyawan itu sendiri maupun pihak perusahaan yang menerapkan. Yeah.